Halo, kembali lagi bersama saya Fliktek. Kali ini kita akan memberikan cara pemasangan IC sinyal ya. Ini IC sinyal yang ada pada Redmi Note 9. Di sini kita cek dulu apakah ada konslet atau tidak. Dan di sini kalengnya sudah saya angkat ya. Jadi untuk kaleng penutupnya sudah saya angkat sehingga sudah terbuka. Nah, ini di sini saya menggunakan panas blower 370 angin 4 ya. Di sini saya menggunakan blower Yihua ya. Ini blower harganya murah meriah, hanya 500.000 saja. Nah, ini untuk IC-nya sudah terangkat, lalu kita bersihkan untuk kaki-kakinya. Jadi setelah melakukan pengangkatan itu kita langsung bersihkan ya, sehingga untuk flux-flux yang tadi melakukan pengangkatan IC itu bersih karena sudah kita bersihkan. Nah, di sini saya untuk melakukan pemasangan IC-nya kita dibantu dengan flux. Ini flux Xiongka ya. Jadi sebenarnya ini adalah istilahnya itu fluxnya itu sangat lengket. Oke, kita lanjut cetak IC-nya terlebih dahulu. Jadi di sini saya membeli IC yang baru dan untuk kaki-kakinya ini belum dicetak, sehingga kita harus mencetaknya terlebih dahulu. Ini kita tambahkan timah pastanya. Oh ya, ini untuk timah pastanya saya menggunakan timah pasta dari Wondermayu ya. Jadi bagi kalian yang ingin beli silakan kontak beliau ya. Nah, ini sudah kita cetak, langsung kita angkat dan kita bersihkan. Ini kita bersihkan untuk kaki-kakinya. Setelah itu kita berikan flux, lalu kita panaskan lagi ya. Nah, ini kakinya sudah bulat-bulat. Setelah itu kita kembali ke mesin ya untuk melakukan pemasangan IC. Nah, di sini pastikan untuk posisinya harus benar ya, dan pemasangannya harus presisi. Di sini saya menggunakan blowernya itu sama seperti tadi ya, panas 370 anginnya 4, dan blower yang saya gunakan adalah blower Yihua. Nah, ini langsung kita pasang. Oke,
Jadi nanti di sini kita toel sedikit dia balik nih. Seperti itu. Nah, itu tandanya adalah IC-nya sudah presisi ya. Kita dinginkan. Setelah itu kita cek ya apakah ada yang konslet atau tidak. Setelah itu kita pasang ke mesin, ke handphone ya. Nah, begitulah cara untuk melakukan pemasangan IC sinyal ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di like dan di subscribe. Dan bagi kalian yang ingin servis, silakan langsung datang ke konter kami yang berada di Mustika Jaya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.